Meski perayaan malam Tahun Baru Islam 1444 Hijriah diwarnai hujan gerimis, tak menyurutkan semangat warga Desa Kemuara Singoan, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari dalam melakukan pawai obor. Agar pawai berjalan lancar, para peserta turut membawa payung sekaligus melindungi obor agar tidak padam. Beginilah suasana kemeriahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Singoan dalam menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Terlihat seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan baju putih dan membawa obor, melakukan persiapan untuk berjalan kaki keliling kampung. Dalam perjalanan masyarakat dan didampingi perangkat desa melantunkan solawat Nabi, para peserta yang juga diikuti oleh kaum ibu-ibu dan anak-anak ini terlihat sangat meriah. Hujan gerimis tak menyurutkan semangat masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam kali ini. Mereka bahkan membawa payung untuk melindungi obor agar tidak padam. Kepala Desa Muara Singoan, Samadani Sadikonfirmasi, mengatakan bahwa untuk antusias masyarakat sangat tinggi. Dikatakan kepala desa, kegiatan ini akan dilakukan setiap tahunnya. Dan kedepannya dirinya berjanji akan melakukan kegiatan tersebut dengan lebih meriah lagi. Sekedar diketahui bahwa selain melakukan pawai obor, masyarakat juga dimeriahkan dengan door prize dari pemerintah Desa Muara Singoan. Kegiatan ini merupakan kegiatan memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram tahun 1444 Hijriah. Dekat Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian. Dari lihat situasi entusan ini, nampaknya antusias banget masyarakat sini. Apakah benar itu? Alhamdulillah, masyarakat antusias sekali untuk memeriahkan hari Tahun Baru Islam ini, yaitu 1 Muharram. Walaupun dalam keadaan suasana hujan, namun masyarakat tetap antusias sekali untuk menyambut 1 Muharram ini. Insya Allah kita laksanakan setiap tahun, dan tahun berikutnya mungkin kalau nanti diizinkan Allah, kita akan lebih meriah lagi pada tahun ini. Dan kita semoga masyarakat Desa Muara Singoan untuk dalam meriahkan hari Tahun Baru Islam ini supaya lebih meningkat lagi, dan kerjasama masyarakat Desa Muara Singoan semuanya. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.